Warga RT 05 Bukit Timur Tanjung Uma sangat antusias menyambut kehadiran caleg nomor urut 1 DPRD Provinsi Kepri dari Partai Perindo Andi Kusuma SHMKN di lingkungan mereka. Dalam pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan tersebut, warga menyampaikan keluhan serta harapan-harapan kepada Andi Kusuma ke depannya. Di hadapan Andi Kusuma, warga Bukit Timur mengeluhkan tentang keterbatasan lapangan tenaga kerja, harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan berat oleh warga, tingkat ekonomi warga yang sangat rendah, dan adanya rencana penggusuran rumah warga dalam waktu dekat ini. Caleg kita Pak Andi Kusuma, caleg nomor 1, yang juga beliau sebagai ketua DPD Provinsi Kepulauan Riau di Partai Perindo. Saya sangat tertarik dengan beliau karena saya mengenal dekat sekali dengan beliau. Yang terutama beliau di dalam pergaulannya sangat bersahaja. Artinya beliau maupun dari tingkat atas maupun sampai masyarakat kecil, beliau tetap memposisikan dirinya sebagai teman. Hanya Pak Andi yang dapat saya memberikan suara saya. Hanya itu saja. Di hadapan warga, Andi Kusuma meminta dukungan warga dan berjanji jika ia duduk di Dewan dalam pemilihan kali ini, dia akan memperjuangkan nasib warga RT 05 Bukit Timur Tanjung Uma. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saugi Sahab melaporkan.